Halo Sobat Cinta Nusantara. Nah, di siang hari yang cerah ini di Kota Bandung, kami tim Cinta Nusantara bersiap untuk menjelajahi kawasan Asia Afrika. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so. Nah, jadi kali ini kita akan jalan-jalan di Jalan Braga. Jalan Braga ini adalah maskotnya Kota Bandung yang namanya Faris Panjava. Kenapa dibilang maskotnya Kota Bandung? Karena bangunan ini ada sejak pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini tuh dulunya adalah kawasan tempat belanja kaum elit warga Eropa loh. Jalan Braga yang terkenal dengan nuansa vintage-nya. Jalan Braga ini menjadi spot menarik khususnya buat kalangan anak muda. Karena melihat bangunan tua dengan hiasan yang memukau membuat kita langsung jatuh cinta dengan suasana di sini. Di sini itu kita benar-benar dipenuhi dengan kulineri, mulai dari jajanan yang murah sampai yang mahal. Jadi untuk nongkrong-nongkrong hangout di sini enak banget sih. Di sini juga kita bisa membeli barang-barang kesenian Bandung. Seperti yang kita lihat bahwa banyak banget lukisan dan kerajinan-kerajinan yang dijual di sepanjang Jalan Braga ini. Nah, di sini itu benar-benar ramai banget ya. Di Braga ini cocok banget jadi tempat nongkrongnya anak muda. Nah, biasanya sih anak muda kalau di Bandung spot fotonya pasti di Jalan Braga. Oke, itulah tadi keseruan kita jalan-jalan di Jalan Braga ini. Seneng banget lihat banyak orang dari asli Bandung maupun dari luar kota. Jadi buat Sobat Cinta Nusantara, tunggu apa lagi? Kalian kalau ke Bandung harus banget ke Jalan Braga ini. See you. Lions gonna come.
The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for